mengenakan kaos seragam bertuliskan tagar 22 menit pada bagian depan, Kapolres Banjarbaru, AKBP Kelana Jaya didampingi sang istri Amalia Kelana Jaya, beserta jajaran tokoh masyarakat serta beberapa awak media membuat suasana di lobi bioskop di salah satu pusat perbelanjaan kota Banjarbaru ini nampak berbeda dari biasanya. Kehadiran Kapolres Banjarbaru beserta rombongan ini dalam rangka nonton bersama film bertajuk 22 menit di bioskop setempat Senin malam. Menurut Ketua DPRD Kota Banjarbaru, film ini sendiri mengajarkan kepada masyarakat agar tidak takut terhadap teroris. Film yang sangat luar biasa, jadi kita bisa melihat bagaimana polisi kita, Polri kita dengan 22 menit tadi bisa melumpuhkan teroris yang selalu mengganggu keamanan masyarakat Indonesia. Dan pesannya adalah dengan kekuatan Polri tadi kita tidak takut dengan teroris. Selain Ketua DPRD Kota Banjarbaru beserta istri, turut hadir Kepala Kemenak Banjarbaru dan Dim 1006 Martapura serta Kajari Banjarbaru. Dari Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Hanafi, BanuaTV.com, melaporkan.